Kabar membahagiakan datang dari Astrid Tiar yang merupakan presenter musik sekaligus pemain film. Hal ini lantaran tanggal 3 Maret nanti, Astrid berencana menggelar lamaran dengan pujaan hatinya di kediaman Astrid. Sang kekasih yang bernama lengkap Aldi Situmorang yang berprofesi sebagai seorang dokter itu berhasil meluluhkan hati gadis Batak satu ini. Meski awalnya tidak ada rencana untuk menggelar lamaran di tahun 2012 ini, namun entah mengapa, Astrid justru yakin dengan Aldi untuk bisa menggelar acara lamaran yang kabarnya akan disusul dengan pernikahan mereka di bulan Juli mendatang. Nggak pernah tersiap. Terus planning kayak tahun kemarin kan enggak gitu ya. Tapi nggak dadakan juga. Tapi nggak buru-buru juga. Tapi nggak. ya sesuai lah, pas. Lama nggak ya? Aku sendiri bingung kapan mulainya gitu. Karena pernah mengenal, pernah coba hubungan pacaran dulu, terus sempat putus lama, terus ketemu langsung tawaran. Meski hubungan pacaran Astrid dan Aldi belum terhitung tahunan, namun semua itu bukan ukuran bagi keduanya untuk mengikat hubungan cinta mereka hingga altar pernikahan. Walaupun belum mau membuka secara pasti kapan tanggal pernikahan mereka, kabarnya bulan Juli tahun ini dipilih Astrid dan Aldi untuk meresmikan hubungan mereka menjadi sepasang suami istri. Kan masih ada markupul, masih ada panjang jadi kan serung itu. Jadi kira-kira pertengahan tahun ini. Pertengahan tahun ini ya, bulan-bulan gitu ya. Iya, kan bukan kesukaan aku, 7 lah. Oh, bulan Juli 7. Oh, memang belum menetapkan ya? Udah dong. Oh, sudah, kan belum mau dipublish. Nanti aja.